Momen ketika Verdi Sambo terlihat marah pada Putri Chandrawati di persidangan kasus pembunuhan Brigadir J mendadak menjadi sorotan. Marahnya Verdi Sambo diduga karena Putri Chandrawati memakai gelang yang menjadi bukti Baradae ketika ditawari sejumlah uang. Verdi Sambo terlihat marah dan berbicara dengan Putri Chandrawati. Setelah itu pergi meninggalkan ruang persidangan. Tetapi pembicaraan di antara keduanya tidak terdengar dalam video. Saat meninggalkan ruang persidangan terlihat jelas dari raut wajahnya menunjukkan amarah tanpa ada senyum ataupun sapaan. Sontak momen Verdi Sambo terlihat marah saat meninggalkan ruang persidangan membuat publik bertanya-tanya. Netizen mempertanyakan momen romantis yang biasanya diperlihatkan oleh Verdi Sambo dan Putri Chandrawati saat persidangan, gara-gara gelang yang tiba-tiba gak dipakai, kelihatan ketakutannya, tulis @winnie.rosmala. Gara-gara gelang jadi ruwet, tulis @sarihin545. Netizen mempertanyakan momen romantis yang biasanya diperlihatkan oleh Verdi Sambo dan Putri Chandrawati saat persidangan.